Halo semuanya, di video kali ini gue mau kasih tahu kalian beberapa item artefak bintang 5 yang bisa kalian dapet ya. Pertama gue kasih tahu yang gampang dulu kali ya. Yang gampang itu paling sih kalian harus ini, hancurin 9 pilar ini nih, 9 pilar ini. 9 pilar ini dari quest biru ya. Nanti kalian dapat quest biru tuh harus hancurin 9 pilar. Nih, kalian lihat di map nih ada kayak titik-titik gini, ini pilar ya nih. Ini di sini ya, di Cuiju Slope ini. Jadi ntar kalau misalkan kalian udah ada dapet questnya, kalian langsung cari Geokulus saja. Jadi setiap beberapa level gitu Geokulus tuh kasih batu. Patung yang di sini ya, patung Geo. Pokoknya di Geo lah. Patung Geo kan ada banyak. Ya, pokoknya di mana aja. Yang penting Geo kalian kumpulin sampai level 10. Jadi kalau udah level 10 nanti baru dapat 9 batu total ya. Kayaknya dia ada beberapa checkpoint, jadi mungkin setiap satu level ya dikasih batu itu. Jadi ini gue udah level 10 nih. Nah, terus setiap satu level nggak salah dikasih batu itu. Nanti udah kumpulin 9, pintu kebuka. Pintunya kebuka ya. Pintunya kebuka, kalian kelarin questnya terus dapat artefak bintang 5. Sini. Royal Flower nggak salah ini. Royal Flower ya. Salah. Nah, nih. Royal Flora. Royal Flora dapetnya. Terus selanjutnya yang menurut gua yang bisa didapat itu dari Spiral Abyss ya, urutannya Spiral Abyss. Jadi di Spiral Abyss ini kalian bisa dapetin artefak bintang 5 tuh 3 ya. Tapi random nih di sini. Nih, jadi di lantai 6 ternyata. Lantai 6, lantai 7, lantai 8. Jadi bisa dapat 3. 4. Tapi total udah 4 ya, udah 4. Yang 3 ini random sih, oke-okean. Gua sih dapat gladiator nih. Lihat gladiator gua sampai 1, 2, 3 loh. Ini dapat dari ini, nah, ini dapat dari Boreas nih. Jadi Boreas nih di sini nih. Nggak tahu di dunia 4 ke bawah bisa dapat atau enggak. Cuman gua pas kelarin tuh pas dapat artefak bintang 5-nya tuh gua di ini. Di dunia 4 ya, dunia 4 ya. Level dunia gua level 4. Nih, level dunia gua level 4. Itu gua dapat. Tapi nggak tahu level dunia 3 bisa dapat. Jadi dari sini bisa dapat. Yang pasti level dunia 1 nggak bisa dapat. Terus sama di apa, di Storm Terror ini ya, di Storm Terror juga dapat gue nih. Nah, Storm Terror 2 nih. Gue Storm Terror 3 nggak salah ya. Gue Storm Terror 3 kemarin dapat ini gue Gladiator Finale. Ini di sini udah 5, 6 kan, 6. Sama di nih buku ya, buku chapter 8 nggak salah. Nah, buku chapter 8 ini dapat nih. 7, 8. Banyak juga jadi ya. Artefak bintang 5 yang kalian bisa dapetin ya. Walaupun butuh waktu tetap, tapi apa? Lama-lama kan kalian pasti bisa punya banyak lah. Ya, jadi gitu aja cara dapetin artefak bintang 5 ya. Thank you semua yang udah nonton. Bye bye.